Para Maharani Jilid 29 Tamat Dalam keadaan dicekam hawa amarah ketua dari perkumpulan Hong Im Hui E ini segera memimpin para jago lihainya untuk menyerbu masuk ke dalam gua. Di mana Hoa Hu ibu dari Hoa Tian Hang sedang berlatih ilmu silat. Hoa Tian Hang jadi terkejut bercampur gusar menyaksikan datangnya serbuan tersebut pedang bajanya dengan cepat diayun ke muka mengirim satu bacokan ke arah tubuh lawan. Tio Senkoh yang berada di sisinya, segera membentak pula dengan nada nyaring, Seng cepat mundur ke belakang. Di tengah bentrokan nyaring dentingan tajam menggema memecahkan kesunyian, tahu dua toya bajanya telah bentrok dengan beberapa batang golok besar berwarna emas yang mengakibatkan timbulannya percikan bunga api memenuhi seluruh angkasa. Dalam waktu singkat malaikat pertama Sim Kian serta Yan Sanit Koai telah turun tangan pula, mereka berdua masing dua menyerang Tio Semto serta Hoa en. Seketika itu pula pertempuran sengit yang menegangkan hati berkobar di luar mulut gua, Jin Hian, Sim Kian serta Yan Sanit Ko Ai tiga orang gembong iblis yang namanya pernah menggemparkan sungai telaga ditambah belasan orang pengawal golok emas bersama dua mengerubuti Hoa Tian Hong, bertiga. Pertempuran ini berlangsungnya mendadak sekali, Datangnya ancaman pun cepat serta ganas bagaikan air bah yang menyapu daratan baru saja para jago dibikin kaget bencana telah berada di depan pintu. Dari pihak perkumpulan Hons TMWE, hanya malaikat kedua Sim Chiu seorang yang tidak turun tangan, siluman tua yang banyak pengalaman ini mencekal lengan pekun gierat dua, sementara sorot matanya yang bengis dengan tajam menatap mulut gua tanpa berkedip. Dalam pada itu para jago lihai dari perkumpulan Sien Kie Pang di bawah pimpinan Cukat Racun Ye A Usut hanya berdiri sambil berpeluk tangan di sisi kalangan, tak seorang pun di antara mereka menunjukkan tanda-tanda hendak turun tangan. Pesoh Ye yang berdiri di samping Ye A Usut seketika merasakan badannya gemetar keras dan air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, dengan air matu jatuh bercucuran pintanya, Paman Yau, Ho atau aku pernah menyelamatkan jiwaku, cepatlah turunkan perintah dan persoalan ini menyangkut masalah yang amat besar. Tukas cukat racun Yau usut dengan cepat. Maafkanlah pamanmu kalau di dalam peristiwa ini tak dapat mengambil tindakan secara gegabah. Oh Sam, tiba-tiba terdengar pekun Gie membentak dengan nada yang menyeramkan. Oh Sam terperanjat dan seketika merasakan sekujur tubuhnya gemetar keras, dan buru-buru ia berseru, aku segera akan turun tangan. Tanpa banyak bicara ia menerjang ke samping tubuh Hoa Tian Hang dan segera melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke arah Jin Hian. Dalam waktu singkat pertarungan yang berlangsung dengan seru dan tiba dua itu sudah mencapai pada babak yang menegangkan hati, pedang baja di tangan Hoa Tian Hang bergetar silih berganti keempat penjuru untuk membendung datangnya serangan gencar dari pihak musuh. Hoa inserta Tio Koh tanpa memperdulikan keselamatan sendiri, berusaha mati duaan melindungi si anak muda itu. Setelah terjunkan Oh ke dalam gelanggang situasi pun segera berubah agak mendingan. Kendati pun begitu, sayang sekali pihak lawan bukan saja terdiri dari tiga orang tokoh sakti bahkan ditambah pula dengan delapan orang mengawal golok emas yang berilmu silat sangat lihai, berada dalam keadaan yang sama sekali tak seimbang ini lama kelamaan Hoa Tian Hang mulai tak kuat menahan diri. Di tengah berlangsungnya pertarungan sengit, darah segar mengalir dengan derasnya dari mulut luka di atas dada Hoa Tian Hang tusukan pedang dari Ang Fapto Jin ini meskipun tidak berhasil membinasakan dirinya. Tapi mulut luka yang ditinggalkan olehnya telah menyeret si anak muda itu terjerumus ke dalam situasi yang amat berbahaya. Diam dua hoatian Hang mengeluh, kepungan dari pihak lawan kian lama kian bertambah ketat sementara pihaknya sudah mulai terancam dalam bahaya, namun tak ada sesuatu usaha pun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri. Di pihak liar raya muka Pekun Gie telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, Hatinya hancur luluh sementara pandangan matanya jadi berkunar dua. Meskipun ia saksikan Hoatian Tian Hang berjuang untuk mempertahankan hidupnya, akan tetapi ia sama sekali tak berdaya untuk menyelamatkan jiwa kekasih hatinya. Dalam waktu singkat rasa benci, mendongkol, Gusar dan dendam bercampur aduk di dalam benaknya, dia amat membenci orang dua dari perkumpulan Hong Im Hwee. Ia lebih dua benci terhadap cukat racun Ye A Usut. Malaikat kedua Sim Chiu yang selama ini menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan tiba dua seolah dua telah memahami akan sesuatu. Ia berseru tertahan. Dengan cepat pikirnya di dalam hati, kenapa sampai sekarang perempuan di dalam gua itu belum juga? Munculkan diri ia bisa berbuat demikian tentu disebabkan oleh keadaan yang terpaksa atau terluka atau sakit. Kalau tidak ia tentu sudah mengalami jalan api menuju neraka sehingga tak mampu bergerak lagi dari dalam gua tersebut. Begitu ingatan tadi berkelebat dalam benaknya, dengan wajah berseri dua ia segera berteriak keras. Elo Otoa, perketat seranganmu, Aku lihat perempuan Shiho itu pasti sudah menderita sesuatu penyakit. Boleh jadi ia sudah cacat sehingga sepasang kakinya tak dapat dipergunakan lagi. Sementara itu darah segar sudah banyak terbuang dari tubuh Hoatian Hong. Badannya mulai terasa lemas dan tak bertenaga. Ketika mendengar suara teriakan tersebut, hatinya jadi terperanjat sehingga tanpa terasa gerakan tangannya jadi agak terlambat. Di dalam menghadapi pertarungan semacam ini, yang paling penting adalah pusatkan perhatiannya untuk menghadapi lawan. Ketika dilihatnya pemuda itu agak terlambat gerakannya, malaikat pertama simpian jadi kegirangan setengah mati, laksana kilat tangannya berkelebat ke depan sambil melancarkan serangan. Roboh kraw, bentaknya. Sebuah pukulan yang keras dengan telak bersarang di atas pinggang Hoatian Hong. Terdengar pemuda itu berseru tertahan dan tubuhnya bersama pedang segera mencelat ke hadapan malaikat kedua Sim Chiu. Bayangan manusia berkelebat lewat, cukat racun Yea usut meloncat beberapa tombak ke tengah udara, lima jari tangannya bagaikan cakar burung elang tiba dua mencengkeram tubuh Hoa Tian Hong. Malaikat kedua Simciu yang menyaksikan kejadian itu jadi gusar sekali sehingga memperdengarkan suitan. Nyaring, dengan ilmu cakar Tai Im Sin yang maha dahsyat ia ya lancarkan sebuah serangan maut ke arah juru pikir diri perkumpulan Sin Kie itu. Dengan sebuah tangan melancarkan serangan, tangan lain mencengkeram lengan pekun Gye, tampaklah dari balik kelima jari tangan kanannya memancar keluar kabut putih yang amat tebal. Tercekat hati cukat racun ia usut menyaksikan kelihayan musuhnya, buru-buru ia meloncat mundur sejauh dua depa ke belakang, setelah berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut, tiba dua tangan kanannya diayun ke depan mengirim satu pukulan pula ke arah Sim Chiu. Jarak di antara kedua orang tokoh sakti itu hanya terpaut dua-tiga depa belakang, Malaikat kedua SIMciu seketika merasakan datangnya segulung angin pukulan yang sangat dingin menyerang ke arah tubuhnya. Ia tahu serangan tersebut hebat sekali, hatinya seketika terperanjat. Setelah kedua orang itu sama dua mengeluarkan ilmu simpanannya, kedua belah pihak sama dua merasa tercekat hatinya SIMciu yang harus terburu dua untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut tidak sempat untuk mengurusi Hoatian Hang lagi. Sejak pinggangnya terkena sebuah pukulan tadi, Hoa Tianhang merasakan tulang punggungnya jadi amat sakit seperti patah, isi perutnya goncang dan badannya segera roboh ke atas tanah, menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah dengan cepat ia menggelinding ke arah samping. Bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, pada saat hampir yang bersamaan Hoa In, Tio Sam Koh, Yan Sanit Koi serta Malaikat Pertama. Simpian bersama dua menerjang maju ke depan, tubuh masih berada di udara pertarungan semit telah berlangsung. Sambil menahan rasa sakit yang merasuk ke tulang sumsum, -sum, Hoa Hang berusaha untuk merangkak bangunan dari atas tanah, tetapi sebelum tubuhnya sempat bangkit berdiri, tiba dua cahaya tajam yang menyilaukan mata, telah meluncur datang di depan mati, disusul munculnya segulung desiran angin golok membacok ke atas batok kepalanya. "Hoa Tianhang amat terperanjat, pedang bajanya segera diangkat ke atas untuk menangkis datangnya ancaman tersebut." Aang, bentrokan nyaring menggema memecahkan kesunyian, disusul percikan bunga api menyebar ke empat penjuru. Empat orang pengawal golok emas yang menyergap dan belakang segera terpukul mental ke arah belakang. Pedang baja amat kuat dan tajam, sepasang golok emas milik lawan mampu dihajar sampai patah di dalam bentrokan tadi, sayang Hoa Tian Hang sudah terlalu banyak kehilangan darah, tenaga serangannya jadi makin merosot sehingga tak dapat digunakan sebagaimana mestinya ditambah pula pinggangnya baru saja termakan oleh sebuah pukulan dari Sim Kian, hal ini membuat tangkisan pedang tidak memenuhi syarat. Bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, anak buah perkumpulan Sim Kie Pang yang selama ini hanya berpeluk tangan belaka, setelah menyaksikan cuka racun yang sut telah turun tangan, mereka pun bersama-sama turun tangan berbareng menerjang ke arah malaikat kedua Sim Chiu. Dalam waktu singkat cahaya senjata bayangan telapak berterbangan memenuhi seluruh angkasa, jalannya pertarungan pun semakin seru. Diam-diam tercekat hati Sim Chiu menjumpai datangnya kerubutan yang begitu banyak, dalam gugupnya dia segera angkat tubuh pekun giye dan diputar ke depan untuk menangkis datangnya ancaman senjata yang muncul dari empat arah delapan penjuru itu. Anak buah perkumpulan Sim Pang takut kalau senjata mereka melukai Pekun Gie. Melihat datangnya babatan itu dengan cepat mereka menarik diri sambil meloncat mundur ke belakang. Dengan kejadian itu para jago jadi semakin gusar bercampur penasaran. Setelah mundur untuk kedua kalinya mereka maju lagi melancarkan serangan. Hoa Tian Hang kegirangan setengah mati setelah menyaksikan situasi dalam kalangan pertempuran telah berubah jadi tiga buah medan pertempuran. Sambil menahan rasa sakit pada pinggangnya dia mengempos nafas dan segera menyerang kembali ke arah para pengawal golok emas dari perkumpulan Hong Im Tiba-tiba punggungnya terasa dingin, menggunakan kesempatan dikala situasi berubah jadi amat kalut dan tak karuan itu, Secepat kilat cuka racun, Ye Usut menerjang ke belakang punggungnya dan menempelkan telapak tangannya di atas tubuh Tio Koh serta Hoaln yang selama ini masih terlibat dalam pertempuran sengit. Walaupun bertempur sorot mati mereka tak pernah berpisah dari tubuh Tian Hong. Sekarang telah tahu bahwa pemuda tersebut terancam bahaya mereka terkejut bercampur cemas. Buru dua mereka tinggalkan lawannya dan berbalik menerjang ke arah cuka racun Ye Usut. Pantangan paling besar bagi para jago lihai yang dedang bertempur adalah pecah pikiran Dengan mundurnya kedua orang itu, Yan Sanit Koai Sim Kian serta Jin Hian segera mempergunakan kesempatan baik ini untuk menerjang ke depan Telapak dan jari dilancarkan secara berbareng menyergap punggung dua orang jago itu Tio Sam Kohamat gelusar merasakan datangnya ancaman itu, dalam keadaan yang amat kritis Toya bajanya ditekan ke bawah lalu sekuat tenaga dibabat ke belakang, hal ini memaksa Yan Sanit Koai harus melompat mundur ke belakang. Hal ALN lebih mementingkan keselamatan majikan mudanya daripada keselamatan sendiri, ia telah melupakan mara bahaya yang bakal mengancam datang dari sekeliling tubuhnya. Menanti ujung jari Sim Kian serta angin pukulan dan Jin Hian sudah hampir mengenai sasarannya dia baru merasa, untuk menangkis atau menghindar sudah tak sempat lagi, dalam bahaya terpaksa ia meloncat setengah depa ke samping, setelah berhasil menghindarkan diri dari serangan Tai Im Sin Jiao dari Sim Kian, hawa murninya segera disalurkan ke atas punggung untuk menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Beraaaak, L serangan berat dari Jin Hian bersarang telak di atas punggung Hoa In membuat nelayan tua itu mendengus berat dari badannya terlempar sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, terdengar cuka racun Yia usut dengan suara lantang berteriak. Semua anggota perkumpulan Sien Kie Pang mundur tanda ru mendengar perintah mundur dari juru pikir perkumpulannya, semua jago dari perkumpulan Sien Kie Pang segera menarik diri dari gelanggang pertarungan dan segera mengundurkan diri ke sektor sebelah kanan dari jembatan batu itu rupanya mereka berusaha menutup jalan mundur dari para jago perkumpulan Hong Im Hwe Jin Hian sendiri pun segera memerintahkan seluruh jagonya untuk berhenti bertarung. Tio Sam Koh untuk kesekian kalinya siap menerkam ke arah Cukat Racun, akan tetapi dengan suara dingin Ye A usut segera mengancam, barang siapa berani bergerak secara sembarangan, jangan salahkan kalau aku segera akan habisi dahulu nyawa Hoa Tian Hong. Hoa Ing cat bangun dari atas tanah, dengan langkah lebar dia maju ke depan dan berhenti kurang lebih delapan di padi hadapan Cukat Racun, serunya dengan suara dalam, Ye A usut, Andai kata engkau berani melukai Xiao Keanjin dari keluarga kami, sekalipun sudah mati, aku akan jadi setan untuk makan dagingmu serta menyesat kulitmu, agar engkau tiada tempat untuk dikubur cuka racun. Ye usut menempelkan telapak kanannya di atas punggung Tian Hong. Lalu sambil tertawa dingin katanya, kita lihat saja bagaimana akhirnya nanti jika keadaan. Memang memaksa, apa boleh buat kalau terpaksa aku harus bertindak menuruti suara hatiku sendiri. Perlahan dua hoatian hang angkat kepalanya, ia lihat hoa insertat biosen koh berdiri tidak jauh di hadapannya. Rambut mereka telah beruban semua, di atas wajahnya yang penuh keripu terlintas hawa gusar dan ngurung yang amat tebal. Diam dua ia menghela napas panjang. Pikirnya, sekarang sudah mendekati tengah hari, entah bagaimanakah keadaan dari ibu kedua orang tua ini, tiba dua terdengar pesoh gie bertanya dengan suara gugup, Paman ya'u apa yang hendak kau lakukan terhadap ho atau aku cukat racun ya'u usut tertawa terbahak dua ha'ah, ha'ah, ha, ha, ha. paman sendiri pun tidak dapat mengambil keputusan, akan kulihat bagaimanakah keputusan dari keponakan kun gie, jawabnya, begitu ucapan tersebut diutarakan keluar sinar mata semua orang sama dua dialihkan ke atas wajah perkun gile malaikat kedua SIMciu setelah menotok jalan darah kaku di sepanjang lengan perkun gile sebelah tangannya ditekan di atas bahunya pada saat itu sambil tertawa ujarnya perkun gile bagaimana pendapatmu jika aku hendak menggunakan dirimu untuk ditukar dengan hoatian hang perkun gile pura dua tidak mendengar Sepasang biji matanya yang bening bagaikan air menatap tajam wajah Tian Hang tanpa berkedip. Diam dua pikirnya dalam hati, sepanjang hidupnya tak mungkin gak akan mengawini diriku. Aai hal ini harus disalahkan pada sikapku sendiri di masa yang lampau," andai kata sikapku kepadanya tidak jahat sekali. Tak mungkin dia akan menaruh kesan yang amat buruk kepadaku di luaran. Ia tetap bersikap angkuh dan keras hati, padahal hatinya merasa sedih sekali sehingga terasa hancur lebur dan ingin mati saja. Kun die tiba dua cukat racun dia usut berseru. Pe Kun die melotot besar, dengan suara yang kasar dia menukas, aku dibesarkan di hadapan paman. Masa paman masih belum jelas dengan wataku ya usut tertawa lebar Seandainya paman tidak menolong engkau maka aku akan merasa bersalah terhadap pangcu Sebaliknya aku tolong dirimu bukan saja engkau berterima kasih Sebaliknya malah mendendam terhadap paman Aai engkau benar dua membuat paman susah hidup sebagai orang Kalau paman hendak menyelamatkan diriku maka sudah sepantasnya kalau menempuh jalan yang lain Siasat tukar kuda ganti panglima seperti ini lebih baik jangan kau usulkan lagi kepadaku maksud dari perkataan itu jelas sekali. Ia lebih rela jatuh di tangan musuh daripada ditukar oleh Ye A. Usut dengan selembar nyawa Hoa Hong. Cukat racun Ye A. Usut tertawa ewa. Di luaran ia tetap bersikap tenang sementara dalam hati kecilnya ia memaki. Hmmm, budak ingusan yang tak tahu diri, Enak benar kalau bicara, menggunakan Caroline dianggapnya Leong Bun Siang Set adalah manusia yang gampang dihadapi. Hoa Tian Hang dapat menyaksikan pula kekakuan yang terjadi di antara kedua orang itu, dalam hati ia segera berpikir. Mati atau hidup telah ditentukan oleh takdir, rejeki atau bencana Tianlah yang berkuasa, lebih baik aku tak akan menerima maksud baik dari pe Akun guide berpikir demikian. Ia lantas berpaling dan serunya, "Cuka racun, mau bunuh mau cincang, cepatlah mengambil keputusan, kalau tidak sekali putar badanku bacok tubuhmu." Ya Usut segera menekan telapaknya ke depan. Seketika itu pula terasalah hawa dingin yang amat menusuk tulang menembus urat nadi pentingnya, terdengar ia mengancam, "Kalau engkau berani bergerak, maka sekali hajar akan kuhancur, lumatkan isi perutmu." Hang tertawa dingin. He eh, he eh, he -eh, he eh, kalau aku orang siho amati, maka engkau akan gunakan apa untuk bertersimciu dan bagaimana pula pertanggungan jawabmu terhadap pangcu kalian cukat ia usut tersenyum, tiba dua ia berbisik lirih, katakanlah kepadaku, siapa sebenarnya yang telah membinasakan putranya jin hian maksudmu, pedang emas tersebut kini terjatuh ke tangan siapa seru hoatian hang sengaja mempertinggi suaranya. Ya, usut tertawa kering. Terserah bagaimana jawabanmu. Aku hanya ingin tahu siapakah pembunuh yang sebenarnya. HMM, bukankah sedari tadi sudah kukatakan bahwa pedang emas kini berada di tangan Tian Xiu? Siapakah pembunuh yang sebenarnya asal kau tanyakan kepada imam tua itu? Masa dia tak akan memberikannya kepadamu? Ya, usut tiba-tiba malaikat kedua Simcil berseru, "Cepat bawa kemari ke parat cilik itu!" kalau tidak aku akan suruh budak ingusan ini untuk merasakan sedikit siksaan lebih dahulu lepaskan dahulu tawananmu, setelah itu aku orang Syiau baru akan serahkan ke para cilik ini ke tanganmu kurang ajar. Maki SLM dengan alis metel berkenyit, masa engkau tidak percaya dengan diriku sambil berkata telapaknya yang menekan di atas bahu perkun gie diperberat? Gadis tersebut dengan cepat merasakan bahunya jadi berat sekali, bagaikan ditindih oleh bukit gunung yang sangat berat. Akan tetapi, ia tak sudi menyerahkan diri sambil menggertak gigi. Ia tetap mempertahankan diri untuk berdiri tegak dalam sekejap meter rasa sakit yang dirasakan olehnya sudah tak tahan lagi. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar, membasahi seluruh tubuhnya. Semua jago dari perkumpulan Sien Kiet Pang jadi amat gusar, mereka bersiap-siap untuk meloncat maju ke depan, tetapi teringat bahwasanya keselamatan jiwa gadis itu masih berada di tangan lawan, maka tak seorang pun berani bertindak secara gegabah. Jin Hian adalah seorang pemimpin dari suatu perkumpulan besar, Tentu saja kedudukannya jauh berbeda dari malaikat kedua Sim Chiu Tak kala dilihatnya suasana jadi tegang dan setiap saat bentrokan secara kekerasan bakal terjadi. Buru dua ia maju ke depan dan berkata dengan suara dalam, Ye Heng, serahkan saja keparat cilik itu kepadaku. Aku tanggung, nona. Pek, pasti akan dilepaskan pula. Engkau tak usah kualir. Aku tak akan mengingkari janji Tian Hang selama ini bersikeras mengatakan bahwa pedang emas berada di tangan Tian Ek Chu, namun siapapun tak berani mempercayai ucapan yang tiada ujung pangkalnya itu. Dengan begitu saja, sebab urusan menyangkut pula kematian Jin Bong. Tetapi justru karena itu pula Jin Hian semakin bernapsu untuk menangkap Hoa Tian Hang serta mencari keterangan dari mulutnya. Diam-diam cukat racun Ye A usut berpikir di dalam hatinya, ia merasa lebih baik menyalahi yang kecil daripada menanggung resiko besai, bagaimanapun juga perkun Ye sudah seharusnya ditukar lebih dahulu. Karenanya ia segera mendorong tubuh Hoa Tian Hang untuk bergerak maju ke depan. Sejak semula Hoa Tian Hong sudah tidak memikirkan tentang keselamatan jiwanya lagi, sekarang sambil menahan sakit dengan gagahnya ia berjalan ke Jin Hian dia ingin tahu apa yang hendak dilakukan oleh pemimpin perkumpulan Hong Im Hwee ini. Terdengar pekun Gie dengan penuh kegusaran berteriak. Paman Yau, selamanya engkau selalu cantik dan tak pernah bertindak bodoh, Mengapa sekarang kau lakukan perbuatan yang sama sekali tidak pintar seperti ini atas kebaikan serta kepercayaan dari ayahmu? Aku berhasil menduduki posisi yang tinggi serta memperoleh kehormatan yang besar dari semua orang. Budi kebaikan yang kuterima sudah terlalu banyak. Sekarang melihat engkau terjatuh ke tangan musuh, apakah tidak pantas? Kalau aku berusaha untuk menolong dirimu lebih dahulu, aaai siapa tidak mengalami sendiri, dia tak akan tahu keadaan yang sebenarnya, dari mana engkau bisa tahu kesulitan yang sedang paman hadapi saat ini? Perkut gie tertawa dingin. Heh eh, heh eh, titik he eh, sekalipun paman akan berbicara sampai langit ambruk, dunia terbalik. Lita akan melupakan peristiwa yang terjadi pada saat ini cukat racun Ye ya Usut tertawa ewa, ketika berjalan sampai di badapan Tio Sam serta Hoa In, dia berhenti dan berkata, tenaga pukulanku belum berhasil kulatih hingga mencapai taraf yang bisa mengendalikan tenaga serangan dan tenaga bertahan jika kalian berdua ada maksud menolong orang sehingga memaksa aku terpaksa harus turun tangan. Kalau sampai jiwa Hoa Chu terluka, Janganlah menyalahkan diriku, Tilseng, serta hoain memandang ke arah cuka racun itu dengan sorot metu berapi dua dan memancarkan cahaya penuh kegusaran. Darah panas dalam dada mereka bergelora keras setelah mendengar perkataan itu, sehingga rambutnya yang telah beruban pada bergetar keras. Hal itu menunjukkan bahwa kegusaran yang berkobar dalam dada mereka sudah mencapai pada taraf yang tak terkendalikan lagi. Hoa Hang merasa terharu bercampur berterima kasih, dia menghela nafas panjang dan berkata, sempopo engkau tak usah gusar andai kata Boampoe menemui nasib yang kurang mujur harap engkau orang tua suka membalaskan dendam sakit hatiku ini. Engkau tak usah khawatir jawab Tio Sam, Koh sambil mendepakkan tongkatnya ke atas tanah dengan penuh kebencian, Sekalipun aku harus mempertaruhkan jiwa tuaku, dendam sakit hati ini pasti akan kutuntut balas Hoa Hang tersenyum, sambil memandang ke arah Hoa Ing ujarnya kembali dengan suara lantang. Pergilah berjaga dua di mulut gua, jangan biarkan seorang manusia pun pergi mengganggu cubo Hoa Ing tidak menjawab, kakinya perlahan-lahan bergeser dan mundur ke belakang ditinjau dari keadaannya pelayan tua itu merasa tak rela mengundurkan diri dengan begitu saja, bahkan berusaha mencari kesempatan untuk menyergap lawannya. Hoa Tian menggerakkan bibirnya ingin mengucapkan sesuatu untuk memperingatkan pelayan tuanya itu, Tiba dua satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera teringat kembali akan peristiwa yang pernah dilihatnya dalam kulit buan kean di luar kota Lengan, di mana Chen Pek Chuan serta seorang pria berkerudung yang berpotongan badan seperti kunyit pernah menyampaikan surat rahasia dari cukat racun Ye A Teringat akan peristiwa ini, dengan cepatnya ia berseru, Hoa In, masih ingatkah engkau akan peristiwa yang terjadi di dalam kulit buan kean di luar kota lengan tertegun hati Hoa Ln mendengar ucapan itu, balik tanyanya, apa yang Xiao Kean Jin maksudkan persoalan tentang dua orang manusia berkerudung yang menyampaikan surat rahasia Hoa In segera teringat kembali akan peristiwa itu, di mana Tian Seng Chu telah menerima dua orang. Manusia berkerudung yang menyampaikan surat rahasia di malam buta dengan nada tercengang tanyanya lagi, "Xiao Ko Anjin, apa maksudnya mengajukan kembali persoalan tersebut?" Hoatian Hang tertawa. "Perbuatan bagus yang cilah dilakukan, Ya Kunsu apa salahnya kalau kau beberkan keluar agar semua orang bisa ikut mengetahuinya Air muka cukat racun Yau sud agak berubah mendengar ucapan itu dengan alis berkenyitia segera berseru Jadi orang tak pernah merugikan orang Ketukan di tengah malam buta tak akan mengejutkan hati Kalau aku orang syai au pernah melakukan sesuatu perbuatan baik Dari mana kalian bisa mengetahuinya Benar juga pikir Ain di dalam hati Tempoh hari gara-gara anjing keparat Siai Au ini hampir saja Siau ke anjing menemui ajalnya, bahkan sampai sekarang pun racun teratai empedu api masih bersarang dalam tubuhnya dan tak berhasil dipunahkan, ditambah pula ia berani mencari Satroni dengan Siau ke An. Jeng pada saat ini, kalau aku tidak mengungkapkan rahasia hatinya ini panas rasanya hatiku. Hmmm akan kulihat jabatan kuncumu itu bisa dipertahankan sampai kapan? Apa yang ditulis dalam surat rahasia yang disampaikan Cui Pek, Cuan ke pihak Tong Tianka sama sekali tak diketahui oleh Ho Eng, Akan tetapi berhubung rasa bencinya terhadap cuka racun Ye Usut sudah keluar batas maka sesudah berpikir sebentar dia lantas berteriak keras. Orang-orang dari perkumpulan Xin Kie Pang dengarkanlah baik dua cukat racun Ye A usut mengkhianati ketuanya mencari pahala, secara diam-diam ia. Mengadakan hubungan dengan pihak Tong Tian Kau untuk berkomplotan menggulingkan kekuasaan Pangcu yang sekarang, teriakan yang diutarakan dengan sekenanya ini dengan cepat menggemparkan para jago dari pihak perkumpulan Xin Kie Pang, puluhan pasang sorot match bersama-sama dialihkan ke atas wajah Ye A Usut. Cukat racun Y.A. Yeah, usut sebenarnya adalah seorang jago yang paling pandai membawa diri serta tenang dalam menghadapi segala persoalan, akan tetapi setelah dilihatnya sorot metu semua orang dialihkan ke arahnya membuat ia jadi kikuk dan tak dapat menyembunyikan diri dari rahasia hatinya itu, dari malu dia jadi gusar, bentaknya, keledai tua, Rupanya engkau sudah bosan hidup. Tangan kirinya bagaikan senjata tombak laksana kilat berkelebat ke depan melancarkan serangan maut. Tiba-tiba Hoatian Hang membentak keras, sambil memutar badan pedangnya dengan dahsyat dibacok ke arah bawah. Kiranya menggunakan kesempatan di kala cukat racun, Ye Ausud merasa terkejut bercampur gusar dan pikirannya goncang karena rahasianya ketahuan. Tiba dua ia melepaskan diri dari cengkeraman lawan lalu melancarkan sebuah bacokan dengan kekuatan yang maha dahsyat. Serangan tersebut ganas dan luar biasa dahsyatnya, diiringi hawa pedang serta pekikan tajam yang menusuk pendengaran pedang baja itu menggeletar di angkasa mengancam batok kepala orang Xiao itu. Begitu hebat serangannya membuat jago dalam kalangan lama bergidik keringat dingin segera membasahi seluruh tubuh Chu Racun Yea Usut. Sepasang kakinya segera menjejak tanah dan tubuhnya melompat lima depa jauh dari tempat semula. Nyaris sekali ia termakan oleh bacokan pedang yang sangat bebat itu. Bentakan keras bergema memecahkan kesunyian. Telapak kanan Hoa In ke arah depan. hawap pukulan Sawi Yang Cheng Hai yang sangat tajam dengan cepatnya menggulung ke arah tubuh Ye Cukat racun Yea Usut segera menggerakkan telapak kanannya untuk menyambut datangnya serangan dari Hoa Ain dengan keras lawan keras, di tengah bentrokan nyaring lengannya seketika terasa menjadi kaku dan linu, tanpa dicegah tubuhnya tergetar mundur sejauh tiga langkah dari tempat semula. Tiba-tiba Tio Sarnkoh membentak keras, bajingan bau dari perkumpulan Sin Kie Pang, Kenapa kalian belum juga turun tangan bersama untuk membekuk pengkhianat dari perkumpulan kalian ini? Toya bajanya diputar dan ia menerjang lebih dahulu ke arah Yea Usut. Bayangan manusia berkelebat lewat. Tengkong Li serta kakek bermuka kurus ditambah pula seorang pria kurus baju hitam segera melompat masuk ke dalam gelanggang dan masing-masing menyongsong kedatangan dari Tio Senkoh sementara sisanya yang lain tetap berdiri tegak di tempat semula. Rupanya setelah mendengar seruan dari HALN tadi, timbulah rasa curiga dalam hati kecil mereka Pada saat ini kepercayaan semua orang terhadap diriku sudah goyah Pikir cukat racun Yea usut di dalam hati Pertarungan harus diselesaikan dengan cepat sebelum terjadi pembangkangan atas perintahku Ketiga, orang bajingan itu harus berusaha dibekuk lebih dahulu Berpikir demikian dia segera mengempos tenaga dalamnya dan mementak keras. Pelindung hukum Panji Kuning maju semua dan tangkap tiga orang siluman yang berusaha memecah belah persatuan di antara kita ini. Oh, oh, rupanya dalam tingkat pelindung hukum pun terbagi bagi menjadi beberapa kelas. Pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Pedang bajanya disapu secara mendatar ke arah depan dan langsung mengancam pinggang orang Ye Au tersebut. Bayangan manusia berkelebat lewat, dari kalangan perkumpulan Sien Kie Pang kembali loncat keluar lima orang kakek tua yang mana secara terpisah segera menyerang Hoa Tian Hang bertiga Darah segar yang mengalir keluar dari mulut luka di atas dada Hoa Tian Hang masih mengucur keluar tiada hentinya, sepasang kakinya terasa lemas tak berfertena ditambah pula pinggangnya terkena sebuah pukulan dari malaikat pertama Sien Kie setiap kali dibuat bergerak rasanya sakit hingga merasuk ke tulang sumsum, -sum, baru saja bergebrak beberapa jurus tubuhnya sudah gontai dan tak dapat berdiri tegak. Keadaannya sangat berbahaya dan setiap saat jiwanya terancam oleh maut. Pukun Gie yang menyaksikan Ho Tian Hang harus bertempur sengit dengan mempertaruhkan selembar jiwanya, dalam hati terasa sedih dan sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam. Dalam hati segera pikirnya, peristiwa tentang pengkhianatan dari Yea Usu entah benar entah tidak, a a a, -a, -a Tian aku tak dapat berpikir terlalu banyak lagi, tiba-tiba terdengar hoat Tianhang membentak keras seret. Seret secara beruntun dia melepaskan dua buah babatan ke arah depan 0000000040 kakek bermuka kurus itu mendengus dingin ia pura dua mundur ke belakang kemudian menerjang maju ke muka. Senjata kaitan beracunnya berputar kencang dan tiba dua menyergap dari belakang punggung Hoa Tian Hong. Cahaya biru berkilauan memenuhi angkasa, desiran tajam sangat menggidik hati setiap orang. Pekun Gie merasa gelisah sekali, meskipun ia tahu delapan bagian adalah palsu, namun teriaknya juga dengan suara lantang, Ya usut ayahku bersikap baik terhadapmu, Kenapa engkau membalas air susu dengan air tuba? Kenapa engkau berkhianat dari ayahku dan bersekongkol dengan musuh untuk mengincar kedudukan Pangcu? Air muka cuka racun Yea usut berubah sangat hebat, segera bentaknya dengan penuh kemarahan. Kun engkau berani bersikap kurang ajar terhadap pamanmu dengan berdasarkan apa engkau menuduh paman dengan kata-kata seperti itu? HMML engkau telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan sekali, hubungan antara paman dan keponakan sudah putus sampai di sini saja, kenapa aku mesti mengurusi soal kurang ajar atau tidak? Peristiwa tentang bersekongkolnya Ye A Usut dengan pihak Nong Tianka serta dia diadari. Perkumpulan Sien Kie Pang sebenarnya sangat mencurigakan hati para jago lainnya dari perkumpulan itu apalagi ucapan tersebut muncul dari mulut Hoa In yang belum dapat dipercayai 100% kata-katanya, akan tetapi sekarang setelah mendengar nona mereka menuduh dengan begitu pasti, seakan-akan dia sudah lama mengetahui akan rahasia ini. Rasa sangsi dalam tubuh para jago pun makin bertambah tebal dan hati mereka pun mulai goncang. Lima orang pelindung hukum dari barisan panji kuning yang sedang bertempur di tengah kalangan, sesudah mendengar perkataan itu hati mereka pun segera goncang dan dengan sendirinya permainan jurus serangan mereka pun jadi lambat. Hawa pukulan yang semula sudah menguasai keadaan dalam waktu singkat lenyap tak berbekas. Matiosemko serta Hoa Ain bukan manusia yang bodoh, begitu daya tekanan yang mengurung tubuh mereka lenyap tak berbekas dengan cepat mereka merebut posisi baik, dari bertahan kini menjadi pihak penyerang, dalam beberapa jurus saja kedua orang itu sudah berhasil menggeserkan diri ke samping tubuh Hoa Tian Hang dan melindunginya dari samping kiri dan kanan. Air matu cukat racun Ye usut berubah jadi dingin menyeramkan. Biji matanya berputar dan tiba-tiba ia membisikkan suatu kepada para jago yang berada di belakang tubuhnya Terlihatlah bayangan manusia berkelebat lewat Dari pihak perkumpulan Xin Kie Pang kembali meloncat keluar tiga sosok bayangan yang langsung menyerang ke arah belakang, tubuh Hoa Tian Hong Gerakan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu cepat bagaikan sambaran kilat dan enteng sekali, beberapa Orang jago lihai dari pihak perkumpulan Hong Im Hue yang menyaksikan hal ini wajah mereka nampak agak bergerak Tian Hong, jerit Pakun Gie dengan keras Baru saja gadis itu berteriak, seorang kakek baju hitam yang kurus kering dan berwajah menyeramkan Tahu dua sudah tiba di belakang punggung Hoa Tian Hong telapatnya segera berkelebat ke depan menghantam pinggang si anak muda itu Gerakan tubuh orang itu cepat bagaikan hembusan angin, sewaktu melancarkan serangan sedikit pun tidak menimbulkan suara menanti Tianhang menyadari akan datangnya serangan tersebut keadaan sudah terlambat membuat hatinya terkesiap, Buru dua dia bersiap diri untuk meloncat ke arah depan. Terdengar Tio Senkoh dan Hoa Ain membentak bersama Kedua orang itu berputar setengah lingkaran. Serangan Toya dan telapak hampir bersamaan waktunya dilancarkan secara bersamaan ke depan. Dalam waktu singkat, Hoatian Hang bertiga terpaksa harus saling membelakangi satu sama lainnya untuk membendung datangnya serangan dari pihak lawan. Sementara itu, dari perkumpulan pihak Xin Qie Pang sudah ada delapan orang yang menerjunkan diri ke dalam pertarungan terutama sekali tiga orang kakek tua yang muncul belakangan, ilmu silat yang mereka miliki benar dua luar biasa sekali, gerakan tubuh mereka ringan bagaikan sukma gentayangan sedang jurus serangannya ampuh dan maha aneh, ditambah pula dengan kekuatan dari tengkong li sekalian lima orang pelindung hukum dari barisan panji kuning, dalam waktu singkat siapa kuat siapa lemah tertera dengan jelasnya, Memaksa Tian Hang sekalian hanya mampu bertahan dan tak mampu melancarkan serangan kembali, posisi mereka terdesak di bawah angin. Malaikat pertama Simqian yang selama ini mengikuti jalannya pertarungan dari sisi kalangan, tiba-tiba dengan ilmu menyampaikan suara berbisik kepada Jin Hian, aku rasa ketiga orang tua bangka itu sudah lama sekali mengasingkan diri dan baru saja muncul kembali dari dalam tanah. Bila perkumpulan Sien Kie Pang mendapat bantuan dari manusia-manusia macam ini, posisinya pasti akan bertambah kuat air muka Jin Hian berubah jadi menyeramkan, ujarnya lambat dua, sewaktu diadakannya pertemuan besar Pak Beng Hwee, aku tak pernah menyaksikan kehadiran ketiga orang ini rasanya, belum habis ia berbicara, tiba dua terdengar pekun Gie berteriak dengan suara lantang, Cilo Ayahku mengundang kalian berempat masuk menjadi anggota perkumpulan kami apakah dimaksudkan agar kalian mendengarkan perintah dari pengkhianat serta jual tenaga untuk dirinya kakek kurus berwajah menyeramkan itu selalu berkelebat di sekeliling tubuh Hoatian Hang dan setiap kali melancarkan serangan gencar ke arah tubuh si anak muda itu, ketika mendengar teguran dari Perkun Gieh dia segera menjawab, Nona masih muda dan tak tahu urusan. Engkau masih belum memahami enteng beratnya masalah. Tindakanku ini justru demi kepentingan serta keselamatan dari nona, walaupun sedang bertempur sengit. Akan tetapi, ucapan yang diutarakan keluar sama sekali tidak kacau, dan jurus-jurus serangan yang dilancarkan pun tetap berjalan dengan lancar dan mantap. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan tidak aneh kalau beberapa orang gembong dari perkumpulan Hong Im Hwee sama-sama menaruh perhatian terhadap dirinya. Sementara itu Perkun Gye telah berpikir kembali, Nenek Sitio serta Hoa In sudah terlalu lama bertempur, badan mereka tentu penat dan tenaganya sudah terkuras babis. Jika pertempuran ini berlangsung lebih jauh maka cepat atau lambat mereka tentu akan menderita kerugian berat, tapi, kenapa ibunya sampai sekarang belum juga munculkan diri? Jangan-jangan ia memang tak mampu bergerak, sehingga selama ini tetap membungkam diri. Makin dipikir, dia merasa semakin gelisah bercampur cemas. Tapi, apa daya jalan darah tertotok dan tak bisa berkutik. Lagi pula, Sim Chiu setiap saat mengawasi gerak-geriknya, membuat gadis itu dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa berteriak kembali. Kalau engkau menghormati ayahku maka pertama-tama ya usut harus ditangkap lebih dahulu untuk menyelidiki dengan jelas dasar-dasar dari pengkhianatannya cukat racun ya usut benar-benar merasa gusar sekali sehingga tak tahan lagi dia tertawa seram. Ha-ha-ha-ha, ha -a -a -a, ha, -a -a, ha -a -a -a, orang bilang anak perempuan selamanya lebih condong keluar, er kasih budak ingusan benar-benar gilanya sampai keterlaluan. Gerakan tubuh kakek suci itu cepat bagaikan hembusan angin, serangannya cepat bagaikan sambaran kilat dan khusus hanya menyerang Hoa Tian Hong. Seorang, terdengar ia berkata kembali dengan suara hambar, perkataan dari pihak musuh tak boleh dipercayai dengan begitu saja, sesudah bertemu dengan Pang Chu nanti, duduknya perkara ini dengan cepat dapat dibikin sejelas-jelasnya Cilo Chiam Pue, kalau engkau tidak membekuk cukat racun lebih dahulu, maka ia bisa menggunakan siasat licik lainnya untuk membebaskan diri dari segala tuduhan ini. Sebelum melakukan tindakan gerakan, Pangcu telah menerangkan bahwa aku harus mendengarkan perintah dari Yau Kunsu karena itu maafkanlah jika aku tak dapat memenuhi apa yang Nona harapkan mendengar jawaban tersebut. Diam-diam Perkun Gie segera berpikir di dalam hatinya. Kalau ditinjau dan situasi yang terbentang di depan mata pada saat ini, nampaknya ia bakal mati dalam pertarungan ini. Aaai, sungguh tak nyana, perjuanganku selama ini hanya sia dua ulaka. Toh akhirnya dia menemui ajalnya pula di tangan orang dua dari perkumpulan Sin Kiepang. Berpikir sampai di sini, dengan wajah murung bercampur sedih ia alihkan sorot matanya yang memancarkan rasa cinta itu ke atas wajah Hoat Dian Hang pikirnya kembali, baiklah kalau memang ia mengalami nasib yang kurang mujur, biarlah aku pun akan mengorbankan jiwa untuk mengiringi kematiannya. Dengan kematianku ini maka sedikit banyak semua kesalahan yang pernah kulakukan terhadap dirinya di masa lalu bisa kutebus semua. Jadi kalau sampai berjumpa kembali dia lain baka, dia pun tidak akan membenci diriku lagi. Dalam pada itu Hoa Tian Hang yang bertempur sengit dengan membawa luka di badan keadaannya payah sekali, pun Gie yang menyaksikan keadaan kekasih hatinya jadi merasa amat pedih dan sakit hati, batinnya tersiksa dan gadis itu merasa dirinya seolah-olah sedang berjalan dalam neraka, ingin sekali dia bunuh diri untuk membebaskan diri dari penderitaan tersebut. Tapi secara tiba dua ia teringat kembali bahwa Hoa Tian Hang adalah seorang kesatria gagah yang lebih mementingkan perjuangannya untuk menegakkan keadilan serta kebenaran di kolong langit daripada urusan dua lain. Gadis itu pun berpikir kembali, suatu kematian ada yang ringan bagaikan bulu ada pula yang berat bagaikan gunung Taisan usianya masih begitu muda dan cita duanya belum tercapai, Seandainya dia harus mati dalam keadaan begini, tentu dia akan mati dengan metel, tak meram. Berpikir sampai di sini, dengan suara keras ia segera membentak dengan keras, Paman Yau kalau engkau tidak memerintahkan semua orang untuk berhenti bertempur, selama Kun Gie masih hidup aku bersumpah tak akan berdiri bersama dengan dirimu. Pada saat itu, Hoatian Hang sedang mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk memutar pedang baja serta bertahan atas serangan yang dilancarkan oleh kakek tua suci. Ketika ia mendengar di tengah pekun Gie bukan saja disertai nada yang amat gelusar, bahkan terselip pula kepedihan yang tiada taranya. Seakan dua semua kesedihan telah berkumpul di atas tubuhnya, hatinya langsung dibikin terharu. Secara tiba-tiba muncullah rasa iba dan kasihan dalam hati. Kecilnya pemuda itu ingin sekali mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur hatinya, sementara itu cukat racun telah berkata dengan nada dingin, "Budak ingusan, engkau jangan terlalu memburu nafsu lebih dahulu. Cilohu hoat tidak akan mencelakai jiwa hoat Tian Hong. Dia hanya akan menangkap dirinya untuk ditukar dengan dirimu." Setelah itu perkumpulan Sien Kie Pang akan bikin perhitungan dengan perkumpulan Hong Im Hwee. Paman Tanggung Hoatian Tian Hang pasti akan berhasil ditolong kembali malaikat kedua Sim Chiu yang mendengar ucapan tersebut segera tertawa terbahak. Haaah, haaah, haah, -ha 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 -ha, bagus sekali siasat dari cuka racun selamanya memang jitu dan tepat ejeknya. HMMM aku orang aku telah mendapat kepercayaan dari parcu sehingga diberi tanggung jawab yang begini beratnya, budi kebaikan itu membuat hatiku merasa amat berterima kasih sekali, pada saat ini kaum kurcaci sudah malang melintang di kolong langit. Apabila aku tidak mampu untuk mencuci bersih semua penghinaan yang ku terima pada saat ini, aku orang si YAU merasa malu untuk munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan Perkun segera tertawa dingin. Paman YAU, buat apa engkau melakukan tindakan ibaratnya mau curi genta menutup telinga sendiri? dan berusaha untuk membohongi orang lain aku pertama tak pernah bunuh orang kedua tak pernah mencuri pedang sekalipun Jin Tong Kei bermaksud menangkap diriku, belum tentu dia akan menghabiskan jiwaku, persoalan ini gampang sekali dilihat paman sebagai seorang yang cerdik masa tidak mengetahui. Hoa Tian Hang yang sedang bertempur dengan membawa luka di badan sebenarnya tiada kesempatan untuk mengurusi persoalan lain. Akan telapi selelah mendengar perkataan itu secara tiba dua dia merasakan pikirannya kalut sekali, akhirnya saking tak tahan ia segera membentak dengan penuh kegusaran, Kun Gie, jangan banyak bicara. Tertegun hati per Kun Gie mendengar bentakan itu, tiba-tiba ia merasakan suatu rasa manis dan hangat yang sangat aneh muncul dari dalam hati kecilnya. Sepasang matanya jadi merah dan tak dapat ditahan lagi air mata jatuh bercucuran. Seorang diri ia bergumam dengan lirih, dia tidak membenci diriku lagi. Aku tahu dia. Sejak pertemuan di kota Chiu, -chiu watak serta perangainya sama sekali telah berubah secara diam. Dua ia mencintai diri Hoa Tian Hong. Akan tetapi walaupun ia bersikap selalu mesrah dan manis, namun sambutan dari Hoa Tian Hong sendiri selalu dingin, hambar sungkan dan sedikit pun tidak mempunyai rasa mesra ataupun hangat. Daulus si muda itu menyebut dia sebagai Nona, kemudian memanggil dia sebagai Nona Pek, dan selamanya tak pernah menyebut namanya secara langsung. Tetapi sungguh tak nyana di tengah berlangsungnya pertempuran sengit yang mempengaruhi antara hidup dan mati secara tiba-tiba ia memanggil namanya secara langsung, Meskipun perubahan yang kecil ini sama sekali tidak dirasakan oleh orang lain, namun bagi gadis yang sedang dimabuk oleh cinta ini perubahan tersebut sangat mengena di hatinya. Tak kala didengarnya Hoa Hang menyebut namanya secara langsung, tahulah gadis itu bahwa pikiran kekasih hatinya ini sudah terbuka, itu berarti besar peluangnya bagi dia untuk mengembangkan rasa cinta selanjutnya di masa mendatang. Sementara dia sedang kegirangan dan kelopak matanya dibasahi oleh air mata, tiba-tiba Hoa Hang membabatkan pedangnya ke arah depan memaksa kakek suci itu mundur satu langkah ke belakang, sedangkan si anak muda itu sendiri tiba dua tersungkur ke atas tanah. Kebetulan sekali Teng Kong Li berada di samping kirinya, menyaksikan kesempatan yang sangat baik itu dia jadi kegirangan setengah mati, Senjata penotok jalan darahnya laksana kilat segera berkelebat ke muka melancarkan sebuah totokan. Bajingan busuki bentak Tio Senkoh dengan gusar. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak, sedangkan toya bajanya diputar dan dikemplangkan ke depan. Kriing benturan nyaring yang mengakibatkan percikan bunga api menyebar ke empat penjuru, Jurus serangan yang dipergunakan perempuan itu mirip sekali dengan gerakan naga sakti mengibaskan ekornya, dengan cepat toyanya berhasil menangkis totokan senjata dari tengkong li itu membuat lengannya terasa jadi kaku dan senjatanya terlepas dari genggaman tangan. Pantangan dari jago lihai yang sedang bertempur adalah sikap ragu dua dan sanksi, pada saat yang bersamaan kait racun dari kakek bermuka kurus telah berputar menyerang tubuh sebelah kanan Hoatian Tian Hong, sedangkan si kakek suci itu dengan gerakan yang cepat sekali menerobos masuk ke balik pertahanan lawan, ujung jarinya yang keras bagaikan baja langsung. Menotok jalan darah Seng Chi Hiat di tubuh pemuda tersebut. Baik Ho Ain maupun Tio Sam Koh walaupun harus bertempur sengit melawan musuh-musuh yang lihai pikiran mereka sama sekali tertuju pada diri Hoa Tian Hong, melihat ancaman bahaya yang menyelimuti sekeliling si anak muda itu, mereka segera mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya melancarkan sebuah serangan dahsyat ke arah kakek bermuka kurus serta kakek suci tadi, Baru saja kakek bermuka kurus melancarkan serangan dengan senjata kaitannya, tiba-tiba terasalah segulung angin pukulan yang maha bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudra menghantam tiba. Ia jadi terkesiap dan buru dua menjejakkan kakinya loncat mundur ke belakang. Kakek tua suci itu sendiri pun mengerti sampai di manakah kelihayan dari hawa pukulan sawi yang cengkilawan, akan tetapi dia pun segan membuang kesempatan baik untuk merebut kemenangan ini dengan percuma, sementara tubuhnya menyingkir ke samping, jari tangannya masih tetap menerobos ke muka menotok jalan darah Seng Chi Hiat di tubuh Hoa Tian Hong. Kelihatan pemuda itu segera akan termakan oleh totokan kilat tersebut. Pada saat yang amat kritis itulah tiba dua pemuda si Hoa itu tadi tertawa keras, tangan kirinya diangkat ke atas dan segera mencengkeram ke arah pergelangan tangan kakek si CBI tersebut. Cengkeraman ini sama sekali tidak pakai aturan, hanya saja daya serangannya tajam, liar dan luar biasa dahsyatnya. Kakek tua Suci itu terkejut bercampur gusar, buru dua ia tarik kembali serangannya ke belakang. Beret diiringi suara robekan yang amat keras, Ujung baju dari kakek tua Suci itu tertarik oleh sambaran hoatian hang sehingga robek, mulai dari batas sikunya. Berhasil dengan serangan pertamanya, hoatian hang membentak keras sambil maju ke depan. Pedangnya langsung dibacok dari atas kepala. Sungguh dahsyat daya serangan dari bacokan itu. Angin serangan mendesir memekikan telinga. Kakek tua Suci itu kaget bercampur gusar, namun tak berani menyambut seserangan itu dengan kekerasan. Terpaksa dengan hati mendongkol, ia meloncat mundur pula ke belakang. Malaikat pertama kian yang selama ini mengikuti jalannya pertarungan, segera mengerutkan dahinya, menyaksikan kejadian itu dengan suara rendah bisiknya, "Jangan-jangan keparat cilik ini sudah sinting." Kenapa secara tiba-tiba ia seperti menjadi kalap Jin Hian menengadah memandang cuaca, lalu menjawab, tengah hari sudah tiba, racun teratai empedu api yang bersarang di datam tubuh bocah itu sudah mulai kambuh. Tiba-tiba dari tengah gelanggang berkumandang datang suara bentrokan senjata yang amat nyaring, sebuah ayunan toya dari Tio Semkoh berhasil menghajar senjata kaitan seorang pelindung hukum dari barisan Panji Kuning sehingga patah jadi dua bagian, bagian yang patah itu menjelat sampai di tengah udara. Yan Sanit Koai segera tertawa dan berkata, nenek tua itu benar-benar seorang panglima perang yang gagah perkasa, aku. Merasa kagum sekali oleh ketangguhannya Jin Hian tertawa ewa, tiba-tiba ia berseru, Aaa, ah, 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 sekarang aku teringat sudah, tua bangka suci itu bernama Ciet Hun. Sedangkan dua orang yang sedang bertarung melawan Hoa In itu, yang bercambang bernama Lim Hui, sedang manusia yang bermuka hijau itu bernama Ko Teng Pok. Semuanya merupakan anak murid dari perkumpulan Kiu Im Kau di masa lalu. Karena nama mereka berbau setan maka orang persilatan memberi julukan Kyo Im San Kui tiga setan diri Kyu Im Kau kepada mereka bertiga tapi perkumpulan Kyo Im Ka sudah musnah sejak dua tiga tahun berselang seru malaikat peitama si M Kian. Dalam pada itu Hoa Tian Hang yang berada di tengah gelanggang tiba dua membentak keras, Enyah kau dari sini. Sereet, sebuah babatan pedang yang amat dahsyat memaksa Ciet Hun harus menyikir satu langkah ke samping. Ciet Hun mendengus berat, ia berkelebat ke samping dan secara tiba dua menyusup ke belakang punggung Hoa Tian Hong, telapak tangannya bergerak ke depan dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun menghantam ke depan. Siapa sangka pada saat itu Hoatian Tian Hang sudah melangkah maju beberapa depa jauhnya dari tempat semula sambil putar pedang melancarkan sebuah bacokan ke arah cukat racun Ye Usut dengan sendirinya pukulan yang datang dari arah belakang pun berhasil dihindari olehnya. Nafsu membunuh melintas di atas wajah cukat racun Ye Usut, diam diam pikirnya di dalam hati. Bajingan cilik yang tak tahu tingginya langit tebalnya bumi, Kau anggap aku cuka. Racun adalah lempera kekurangan minyak yang bisa dipermainkan dengan senaknya sambil miringkan badan tubuhnya menerjang ke depan. Tangan kiri menangkap gagang pedang dari hoatian. Hona, sedangkan tangan kanannya dengan jurus soat yang lankuan atau salju menggumpal kota membiru. Ia lancarkan sebuah serangan balasan. Cilohu hoat tiba-tiba, pekun gier rembentak dengan suara keras. Pada waktu itu Ciet Hun dengan gerakan tubuh bagaikan sukma gentayangan sedang menerjang ke depan, telapaknya menghantam tulang punggung si anak muda itu, ketika secara tiba tiba mendengar suara bentakan keras dari perkun Gie yang mengandung nada kebencian itu, hatinya terkesiap dan serangan telapaknya segera berubah jadi serangan totokan yang menyodok ke badan lawan. Hoa Tian Hang sudah amat lama bergebrak melawan Ciet Hun, Terhadap gerak badannya yang cepat dan aneh itu sudah lebih dari hafal, karenanya meskipun ia sedang menyerang ia usut di depan dan serangan yang datang dari arah belakang sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, namun ia tahu bahwa musuh sudah berada di belakangnya. Tanpa berpikir panjang lagi, kaki kanannya menjejak tanah dan tubuhnya segera melangkah maju ke depan. Terdengar cukat tacun Yea usut tertawa keras, menggunakan kesempatan di kalap pikiran Hoa Tian Hong bercabang, tubuhnya segera bergerak maju ke depan, tangan kanannya laksana kilat mencengkeram ke arah pedang baja di tangan Hoa Tian Hong. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata, Tio Sam Koh serta Hoa In yang melihat Hoa Tian Hong secara tiba-tiba meninggalkan mereka dan bertarung melawan cukat racun. Hati mereka berdua merasa gelisah sekali. Sekuat tenaga kedua orang itu berusaha menyusul ke depan, tetapi Lin Hui serta Ko Teng Pok dari tiga setan Kyo serta lima orang pelindung hukum dari barisan Panji Kuning mempunyai kepandaian silat yang tinggi serta pengalaman yang luas meskipun Tio Sam dan Hoa In menerjang terus secara dahsyat, namun usaha mereka selalu menemui kegagalan. Hoa Tian Hang merasakan munculnya segulung tenaga betotan yang amat keras berusaha merampas pedang baja itu dari tangannya, telapak tangan jadi kaku dan pedang baja tadi hampir terlepas dari genggamannya. Tetapi si anak muda itu tak mau menyerah dengan begitu saja, dalam gugutnya hawa murni yang ada di tubuh segera dihimpun ke dalam telapak kanan, gagang pedangnya dicekal keras dan sekuat tenaga dibetot ke belakang. Dengan demikian kedua orang itu masing-masing memegang salah satu ujung dari pedang baja itu, bagian depan berada di tangan Ye A Usut sedang bagian belakang berada di tangan Hoa Tian Hang. Kaki mereka berdua terpantek di atas tanah, tubuhnya bergoyang maju mundur tiada hentinya. Hoa In berhasil melepaskan diri dari kepungangan memburu ke depan, akan tetapi Chiet Hun bertindak cepat dan segera membendung datangnya terjangan itu laksana kilat kedua orang itu saling bergebrak satu jurus, dan karena keterlambatnya ini Lim Hui serta Ko Teng Pok telah maju kembali ke depan dengan cepatnya Hoa en. Serta Tio Sam Koh terkepung lagi di tengah kerubutan para jago. Dalam keadaan seperti ini, yang paling gelisah adalah kakak beradik dari keluarga Pek, Sebenarnya Pek Soh Gye berdiri di samping tubuh Yea Usut akan tetapi setelah menyaksikan kedua orang itu saling memperebutkan pedang baja dan melakukan pertarungan jarak dekat, saking cemas dan gelisahnya ia jadi gugut dan kehurakan setengah mati, akhirnya karena tak tahu apa yang mesti dilakukan air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Padang baja itu luasnya dua cun dan tebalnya dua mili, meskipun berbentuk pedang akan tetapi tiada bagian yang tajam. Cukat racun Yea usut yang mencengkeram ujung pedang itu namun tak mampu untuk merampasnya, diam dan merasa amat terperanjat pikirnya, baik nenek tua Sitio maupun Hoa sudah kehabisan tenaga karena sejak tadi harus bertempur terus, sebaliknya keparat cilik ini bukan saja tenaganya tidak semakin berkurang malahan kian lama kian bertambah ganas dan kuat, Rupanya, maksudku mencelakai jiwanya dengan memaksa dia makan teratai racun empedu api. Sebaliknya, malah mendatangkan banyak manfaat bagi keparat ini berpikir demikian. Segenap kekuatan tubuh yang dimiliki segera dihimpun jadi satu, bukannya menarik ke belakang secara tiba-tiba. Ia dorong pedang itu ke arah depan. Diam-diam Hoatian Hang merasa amat pusar, ia pun menghimpun segenap tenaganya untuk mencong pula pedang bajanya ke depan. Seret, seret, langkah kaki dua orang itu menghancurkan batuan gunung yang terpijak di atas tanah. Pada permukaan bumi segera muncullah bekas telapak kaki yang dalam sekali hingga mencapai beberapa cun lebih. Pergulatan berlangsung beberapa saat lamanya dalam keadaan seimbang, air muka cukat racun Yea usut berubah jadi hijau membesi, sambil menggertak gigi ia tetap mempertahankan diri. Sebaliknya racun teratai dalam tubuh Hoat Bian Hang sedang kambuh. Tenaga dahsyat yang tersalur keluar dari dalam tubuhnya membuat sepasang metus anak muda itu berubah jadi merah darah, otot dua hijau pada menonjol keluar semuanya. Raut wajah pemuda itu kelihatan bengis dan mengerikan. Pada waktu itu sorot mata semua jago yang menonton jalannya pertarungan tersebut telah dicurahkan ke atas pedang baja yang diperebutkan itu. Pekun Gie menguatirkan keselamatan jiwa kekasihnya, ia merasa cemas dan gelisah sekali, sedangkan para jago dari pihak perkumpulan Sien Kie Pak yang tidak bertempur merasakan pula hatinya amat tegang, hanya para jago dari perkumpulan Hong LMWE tetap bersikap tenang saja sambil menonton jalannya pertarungan itu. Hoa Ing serta Tio Senkoh berusaha memburu ke depan untuk menolong majikan muda mereka, tapi pihak lawan selalu menghadang dan menghalang-halangi kepergiannya membuat mereka terlibat pula dalam suatu pertempuran yang amat seru. Tiba-tiba terdengar Yan Sanit Koai menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, Aaai, pedang baja tersebut benar-benar sebilah pedang mustika yang jempolan, kendati pun termakan. Oleh daya tekanan yang amat dahsyat, sama sekali tidak bengkok ataupun putus, bahkan bentuknya sama sekali tak berubah, benar-benar luar biasa sekali entah pedang ini dibuat oleh Hoa Goan atau buatan orang lain. Selajin Hian Seandainya 16 juyus ilmu pedang yang dimiliki bocah itu adalah hasil ciptaan dari Hoa Goan Siu, aku rasa pedang baja itu tentu pula merupakan hasil buatannya sendiri jawab Sim Kian. Sementara itu cukat racun Yea Usut yang harus saling bertahan dengan Hoa Tian Hang tanpa berhasil merobohkan lawannya lama-kelamaan jadi mendongkol juga, pikirnya. Bangsat-bangsat tua itu berbisik dua entah apa yang sedang dibicarakan oleh mereka, HMM rupanya mereka sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap aku orang Syiai Au, he eh, he eh, aku harus mendemonstrasikan sedikit kepandaian, agar bangsat dua tua itu terbuka matanya berpikir demikian ia segera bersiap dua untuk adu tenaga dalam guna merebut kemenangan. Tiba dua ingatan lain berkelebat pula di dalam benaknya. Ia membatin lebih jauh lagi. Pertempuran besar Kian Chiao Tai Taihwee tidak lama kemudian akan diselenggarakan. Pada waktu itu para jago pada berkumpul semua untuk memperlihatkan keampuhannya masing dua. Pada saat itulah melupakan saat yang paling tepat bagiku untuk mendemonstrasikan kebebatanku serta mencari nama besar. Jika ku buang tenaga dalamku pada saat ini dengan percuma sehingga hawa murniku rusak, kejadian ini benar dua suatu kejadian yang sama sekali tak ada harganya. Berpikir sampai di sini, hawa murni yang disalurkan ke dalam telapak kanannya tiba dua ditarik kembali. Sementara tangan kirinya diayun ke depan melancarkan sebuah pukulan dahsyat. Pada waktu itu Hoat Tian Hang sedang mengerahkan tenaganya untuk mendorong pedangnya ke depan, ketika secara tiba dua pihak lawan menarik kembali tenaga dalamnya, tak dapat hindar lagi tubuhnya bersama pedang segera tertelungkup ke depan dan jatuh ke dalam pelukan cuka racun. Ketika secara tiba-tiba dilihatnya serangan telapak lawan hampir menghajar tubuhnya, ia jadi gugut dan kaget, dalam repotnya telapak kiri segera diayun ke depan menyongsong datangnya serangan tersebut. Sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya menimbulkan suara benturan yang amat keras, tubuh Hoa Hang bergetar keras dan jatuh terbanting ke atas tanah, akan tetapi tangan kanannya dengan kencang sekali masih tetap memegangi ujung pedang tersebut, cukal racun ia usut tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan. Pedang baja di tangan kanannya disentak ke atas, berusaha merebut senjata tersebut. Sementara tangan kirinya bagaikan ular racun keluar dari sarang tiba dua membabat keluar. Tiba dua, cuka racun. Yea usut merasakan pandangan matanya jadi kabur. Tampaklah sebuah lengan yang putih dan halus menyelingap masuk dari arah samping dan mencengkeram bagian tengah dari pedang baja itu, kemudian merampasnya dari cekalan kedua orang jago itu. Hoa Tian Hang segera merasakan pergelangan tangannya bergetar keras dan tahu dua pedang baja itu sudah dirampas dari cekatannya. Aaah! Ah, 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 ia menjerit kaget tubuhnya segera beruntung mundur beberapa langkah ke belakang. Cukat racun Ye A usut jauh lebih terperanjat lagi menghadapi kejadian yang sama sekali tak terduga itu, bagaikan disambar guntur di tengah hari bolong tubuhnya bergetar keras, Sekujur badan menjadi panas dan dengan hati tercekat buru dua ia loncat mundur sejauh lima depa ke belakang. Peristiwa ini benar dua merupakan suatu kejadian yang amat mengejutkan bati setiap orang. Jago lihai di kolong langit yang mampu merampas sesuatu benda yang sedar diperebutkan oleh cuka racun ia usut dengan hoat bian boleh dibilang jarang sekali. Dalam waktu singkat suasana hening dan sepi menyelimuti seluruh bagian di luar gua tersebut, pertempuran sengit yang sudah berlangsung selama setengah hari pun dalam waktu singkat terhenti dengan sendirinya Tamat bagaimanakah kisah selanjutnya pertempuran antara Kat racun Ye usut melawan Hoa Tian Hong? Siapakah yang merampas pedang baja pada waktu terjadi perebutan antara Kat racun melawan Hoa Tian Hong? Peristiwa apa yang bakal terjadi dalam pertemuan besar Kiao Qiao Tai Hui -e? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan Anda mengikuti lanjutan dari cerita ini dalam judul barunya. Tiga Maha S.A.K.T.I.